Tersangka AKBP Akhirudin Hasibuan mengungkap lingkar keluarga Polri di tengah kasus penganiayaan Ken Admiral oleh putranya Aditya Hasibuan. Korban Ken Admiral adalah keponakan Kombes Pol Edi Priyadi yang kini mengikuti pendidikan Sespim di Polri. Sementara saksi bernama Muhammad Hasmal Salipu adalah anak Kombes Pol Rendra Salip yang pernah menjabat Kapolres Binjai dan Dansat Brimob Polda Kepri. Kemudian Rio, pria yang awalnya mengaku sebagai abang Ken Admiral, anak Dir Samapta Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul Munawar. Keterlibatan keluarga perwira Polri dalam pusaran kasus ini, AKBP Akhirudin sedih, masalah tak selesai secara kekeluargaan. Berikut keterangan lengkap AKBP Akhirudin Hasibuan. Pak, tadi sempat bilang semua itu ada anak-anak polisi semua, Pak, dan keponakan polisi seperti apa? Iya, memang. Si Ken itu adalah ponakan Pak Edi Priyadi, Kombes Pol, yang sekarang sedang mengikuti pendidikan di Sespim. Si Kasmal itu adalah anak dari Bapak Kombes Pol, Hendra Salipu dan Sabrimo Kepri, yang sekarang juga sedang mengikuti pendidikan di Sespim. Ya. Si apa itu, ngakunya saya nggak tahu ya. Siapa namanya itu, si Rio, ngakunya Pak anak Kombes Pol, Misbahul Munawir, Dirsa Mokta Polda Aceh. Jadi, makanya saya bilang waktu pengarah saya ini, nak, kita sama-sama anak polisi, keluarga polisi, nah ya. Itu yang apa yang kita sama-sama. Oh ya. Sedih lah gitu ya, anak orang kadang ini kan anak kita sendiri, kadang ini. Mau kasih jawaban mungkin ada kepentingan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.